Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, hari menjelang anniversary Lesti dan Bilar, Leslar yang ke-9 bulan. Ya, tentu ada hal yang cukup menarik, yakni ketika si Didi Lesti nyatanya dia ya melakukan swafoto bersama keluarganya. Namun ada hal yang cukup menarik di sini. Ada sesuatu yang kurang menurut kita sekalian. Ya, keluarga Lesti seakan tak lengkap tanpa siapa? Ya, tanpa couple cute-nya. Ya, semoga Lebaran hari ini akan menjadi sesuatu yang sesuai bagi kita semua, sesuatu yang kita nanti tentunya yang mana mestinya Lesti dan Bilar dapat merayakan Lebaran bersama. Ya, walau ikatan mereka hanya tunangan, namun itu adalah tingkatan yang begitu luar biasa menuju ya disahkannya mereka menjadi sepasang suami istri. Tentu di anniversary yang ke-9 bulan nanti kita berharap ada surprise spesial dari Lesti maupun Bilar yang tentunya sudah tak sabar kita tunggu di hari ini. Ya, kebersamaan Lesti dan Bilar yang memang kita nantikan. Bagaimana tidak, guys? Ya, karena yang namanya keseruan hari ini menjelang anniversary mereka sesuatu yang sungguh sangat indah. Apalagi melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang sudah tak terbantahkan lagi. Dan saat mereka melakukan take foto untuk Lebaran di tahun ini, ada sesuatu yang kurang di hati kita sekarang. Ya, karena belum bersama Rizky Billar. Tentu kita hanya bisa mendoakan semoga di tahun ini mereka yakni Lesti dan Bilar bisa mengesahkan hubungan mereka menjadi suami istri. Tentu harapan kita semua Lesti dan Bilar bisa menyusul Ali dan Marjin dan juga Atta dan Aurel menjadi pasangan yang dihalalkan di tahun ini tentunya. Ya, itulah doa dan harapan kita sekalian menjelang anniversary yang ke-9 bulan Leslar di hari ini tentunya. Dan tak lupa bahwa memang sudah banyak karangan bunga yang memberikan ucapan dan selamat pada pasangan couple cute kita ini. Tentu itu sudah terlihat di berbagai unggahan baik Lesti maupun Bilar, baik di keluarga Lesti maupun di keluarga Bilar. Tentu kita semua pada berbahagia hingga akhirnya mereka, pertemuan Lesti dan Bilar tak terasa sudah hampir 9 bulan ya dipertemukan dengan tak sengaja dan akhirnya jatuh cinta. Dan nyatanya mereka akan segera menghalalkan hubungan mereka berdua menjadi sepasang suami istri. Tentu itulah harapan dan doa kita sekalian, dan semoga kekurang lengkapan itu bisa menjadi kenyataan kelengkapan di tahun depan tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Lesti yang melakukan tag pengambilan foto untuk Lebaran Idul Fitri tentunya, dan kita berharap nantinya kita bisa memperoleh barokah dan berkah di bulan suci Ramadan ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.